Ketua Pengurus Wilayah Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Aceh, D.R. Tidawati melantik Fitriani Darwits sebagai Ketua Definitif Pengurus Daerah BKMT Kabupaten Aceh Timur periode 2022-2027 pada Senin 30 Mei 2022. Pelantikan Ketua dan Pengurus Daerah BKMT Kabupaten Aceh Timur itu berlangsung di Aula Meligo Bupati Aceh Timur. Acara tersebut dirangkaikan dengan pembinaan da'i, da'iyah, dan penguatan organisasi bagi pengurus. Dia menyampaikan dengan adanya ketua definitif dan kepengurusan yang baru, diharapkan lembaga BKMT di Aceh Timur dapat berperan lebih lagi dalam membina umat yang tentunya berlandaskan syariat Islam. Dalam kesempatan itu pula, dia mengajak seluruh pengurus BKMT yang baru untuk bisa bekerja dengan baik, sehingga dengan kehadiran BKMT, pembinaan serta peningkatan kualitas iman dan penghayatan keagamaan semakin dirasakan. Dengan harapan eksistensi keislaman melalui lembaga ini akan semakin terhayati dan tertanamkan dengan kuat. Tentunya hal itu harus didukung dengan program kerja yang strategis dan inovatif.